Jadi saya nak tambah sikit lagi di sini, lagi inilah. Dari segi keuangan, untuk menentukan kejayaan sekolah ini di masa hadapan, YSK, apa YSK Kelantan perlulah, YIK perlulah mengukuhkan kedudukan keuangan mereka. Ini dapat kita capai melalui banyak kerajaan boleh bantu. Dan kita telah pun membagi kawasan-kawasan tanah yang luas kepada YSK Kelantan untuk kelapa sawit dan joint venture dengan syarikat-syarikat swasta yang lain. Dan juga kita harap di masa hadapan, kerajaan akan meluluskan lebih banyak lagi kawasan-kawasan untuk pihak Yayasan Islam Kelantan membuat apa-apa joint venture, usaha sama dengan pihak swasta untuk mendapatkan dana bagi bayar gaji cikgu lah, bayar gaji guru-guru dan juga pembangunan sekolah-sekolah di masa hadapan. Ini pihak saya harap pihak ini dapat memikirkan apakah pelaburan. Saya selalu bila ada peluang, selalu saya kata sumbangan pada ye. Sumbangan pada ye, selalu. Bila pelabur mari, saya kata mesti ada sumbangan pada ye. Saya selalu kata macam tu. Macam satu syarikat yang akan membuat kilang seming di Gunung Usang. Saya kata mesti sekurang-kurangnya 10% bagi pada ye. Keuntungan 10% pada ye. Terbagi pada ye. Supaya kajian dapat menampung, kajian akan mengurangkan beban kajian untuk bayar gaji guru-guru, ustazah sekalian, ustaz-ustaz sekalian untuk di masa hadapan. Sebab makin lama makin banyak kajian yang tanggung untuk bayar gaji-gaji guru-guru yang telah lama berkhidmat. Sengaja terpaksa kita dah bagi time base kan, time base supaya mereka ni asal girls bekerja dengan kawan-kawan mereka yang di sekolah kebangsaan, gaji mahal, bergaya, kereta baru semacam. Tapi guru sekolah tak ada. Dia main kata lama lagi. Ada pakai wahulu, ada lagi pakai lah. Itu kesian lah. Kesian lah. Jadi kita wahulu boleh kira juga. Mana wahulu? Tak pakai wak slogan pun berat je lah. Itulah kita harap. Kita harapkan pihak yang mulia Tengku Pengarah akan dapat cari idea bagaimana untuk kita menambahkan lagi apa ni dana YIK. Dan saya kata tadi, saya kata minta kawasan balok saya dengan kerajaan. Berapa ekar setahun dapat bagi, dapat beri sumbangan pada sekolah ini. Dan ya, juga saya rasa jugalah sedih ada sekolah-sekolah ini yang begitu doa sekali dari segi fizikalnya. Kerana bangunan yang lama dan juga tidak sesuai lagi untuk tempat pembelajaran. Tapi itu juga dapat kita patut kita atasi di masa yang akan datang. Tapi yang penting sekali ialah semua pimpinan negeri committed untuk membantu sekolah ini. Bukan saja SUK, Menteri Besar lebih lagi, Timbalan Menteri Besar, semua SUK-SUK. Bukan saja SUK Pendidikan Agama Islam, semua SUK mesti committed dengan diri untuk ada peluang saja, mesti ada bahagian untuk ini. Ada sekali peluang, bahagian untuk ini. Walaupun 1% pun 2%. Kalau semua pelabur mari ke Kelantan ini, ada 1-2% untuk ini, cukuplah. Berapa juta pelaburan ke Kelantan mari ke sini. Jadi itulah kita perlulah menyuarakan pada kerajaan. Saya haraplah kepimpinan kerajaan negeri yang akan datang ini akan terus memberi bantuan pada sekolah YIK. Dan saya lihat hari ini semua nampak pihak-pihak baru belakang. Maknanya ada bitih lah. Kalau pihak buruk tu, cek lah salah bitih.